Acara ini disponsori oleh Dangdeters. Selain diadakannya audisi penyanyi dangdut, acara ini juga dimeriahkan oleh panggung hiburan. Warga Kelurahan Jayasuran sangat senang dan antusias dalam mengikuti acara yang diselenggarakan oleh TA TV. Hal tersebut bisa terlihat dari begitu banyaknya warga yang mendatangi kantor Kelurahan Jayasuran untuk menyaksikan acara yang diselenggarakan oleh TA TV. Dangdeters, acara yang terselenggara berkat kerjasama antara TA TV dan Kelurahan Jayasuran Pasar Kliwon Surakarta ini juga disponsori oleh Honda, Granita, Bioaktiva, Truly, dan juga Intrafood. Sementara itu, untuk lebih menghangatkan suasana, masyarakat Jayasuran dihibur dengan kekocakan Aris Govinda saat membawakan acara serta lagu-lagu dangdut yang dibawakan oleh pengisi acara. Dari sekian banyak peserta yang mengikuti audisi dangdut talent di kota Solo, Dewan Juri telah memilih beberapa peserta yang lolos untuk mengikuti seleksi babak selanjutnya. Mereka adalah... bersama dengan Granita dan juga ada luar biasa tadi ya, kita udah wawancara sama Pak Lurah. Oh, Pak Lurahnya luar biasa. Terus peserta audisinya juga banyak banget antusiasnya dan suaranya hebat-hebat. Inilah keseruan dangdut talent 2014 di kota Solo, dan pastinya terima kasih buat sponsor yang sudah mendukung acara ya. Bersama dengan dangdut talent ada Granita Kapitino, ada Honda, ada Truly, ada Bioaktiva. Pokoknya keseruannya nanti kita akan kasih semuanya bersama dengan dangdut. Dan nanti setelah Solo kita akan lari ke kota Boyolali. Siap-siap yang ada di Boyolali, pastinya bersama dengan dangdut talent 2014 bersama dengan TA TV.